Mas Ali, ya. Dengan kasus Dito Mahendra. Iya, gimana tuh Mas Ali itu? Sampai Dito Mahendra masih dalam proses pencarian. Oke. Okay. Ya. Terus ya kalau jemput paksa, kalau ketemu pasti jemput paksa. Akan jemput paksa? Ya kalau ketemu tempatnya ada, pasti dijemput paksa. Cuma persoalannya kan ketika kemudian kami datangi, ternyata yang bersangkutan tidak ada di tempatnya. Oleh karena itu, kalau kemudian ada yang memiliki informasi dari teman-teman ataupun dari siapapun, termasuk ada influencer ataupun siapapun begitu ya, yang kemarin katanya tahu tempatnya, silakan sampaikan kepada KPK. Banyak media yang bisa komunikasikan hal itu kepada KPK, sehingga pasti kemudian kami tidak lanjuti. Jadi bukan menyampaikan pada ruang-ruang publik begitu ya, karena kerja-kerja kami tidak di ruang-ruang publik seperti itu. Ya. Jadi KPK sendiri tidak tahu keberadaan Dito Mahendra? Sejauh ini belum. Jadi belum tahu keberadaannya di mana, kami masih terus melakukan pencarian. Yang pasti tim kami ada di lapangan untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. Oke ya. Pendekatan lain kan kalau untuk Ketua Kadin sendiri gimana tuh, Pak Ali? Untuk Ketua Kadin, jadi begini,